3 minggu lepas Tengku Abdul Rahman diucapkan selamat berangkat ke London dengan meriahnya, tanah Melayu sudah berdiri di pintu kemerdekaan. Inilah kejayaan yang tak ada bandingnya dalam sejarah. Tapi tempoh yang singkat itu sangat sibuk. Berbagai rundingan dan upacara telah dijalankan serta merta ketua menteri itu tiba di sana. Pesuruh Jaya Tinggi Persekutuan Sir Donald McGillivray sama mengiringi rombongan merdeka itu. Mereka telah disambut oleh Menteri Negara Tuan John Hare dan Encik Osman bin Muhammad, Pesuruh Jaya Melayu di London. Lain ahli rombongan itu ialah Menteri Pelajaran, Pengangkutan dan Hasil Bumi serta wakil-wakil Raja-Raja Melayu. Menteri Hal Ehwal Iktisad tiba kemudian. Tidak bertangguh-tangguh lagi, jemputan dan tugas pun disempurnakan. Pertamanya ialah majlis jamuan di rumah Pesuruh Jaya Melayu. Perayaan ini melupakan rasa hawa sejuk di England itu. Dengan perasaan muhibah inilah, rombongan itu memulakan rundingan dengan yakin akan berjaya. Pagi-pagi esoknya, Tengku berangkat pertama kali ke Pejabat Tanah Jajahan untuk memberi persetujuan tentang cara rundingan patut dijalankan. Rombongan merdeka mulalah menjadi bahan-bahan berita. Orang-orang di London ramai berkerumun dalam hawa yang sejuk itu memerhatikan mereka. Bendera persekutuan telah menarik perhatian. Berkibar dikenaikan yang diuntukkan kepada Tengku dalam tempoh rundingan itu. Maka siaplah segala peraturan. Rancangan bagi rundingan rasmi dengan kerajaan British yang akan dimulakan sehari dua lagi pun dipersetujui. Sementara itu, Nyonya Pandit, Pesuruh Jaya Tinggi India di London, telah menjadi ahli diplomat yang pertama sekali meraihkan rombongan ini. Sebagai seorang yang telah mengambil bahagian penting dalam gerakan kemerdekaan negerinya, Nyonya Pandit suka juga memberi sepatah dua kata. Lancaster House, upacara pembukaan rundingan yang bersejarah. Setiausaha negara bagi tanah jajahan, Tuan Lennox Boyd, menyambut kedatangan rombongan merdeka tanah Melayu di rumah yang memang dikhaskan bagi rundingan itu. Lancaster House sekarang menjadi perhatian seluruh dunia. Pemberita-pemberita mengambil gambar orang-orang yang sedang membentuk untung nasib tanah Melayu pada masa akan datang. Sebelum rundingan dimulakan, Tengku Abdul Rahman beramah tamah dengan Sir Donald McGillivray dan General Templer, bekas Pesuruh Jaya Tinggi Persekutuan dan sekarang Ketua Terus Agung Diraja British. Mereka bertiga ini banyak jasanya dalam membina Melaya yang merdeka. Dari mula-mula lagi, rundingan itu dijalankan dengan ramah mesra. Tidak ada perbalahan tentang dasar. Mereka hanya memikirkan cara-cara melaksanakannya saja. Tengku bentangkan sifat-sifat berkerajaan sendiri, menguasai pertahanan dalam negeri, keuangan dan perkhidmatan awam. Tuan Lennox Boyd bercakap dengan penuh keyakinan, menyatakan bahawa rundingan ini akan mengukuhkan lagi persahabatan antara dua buah negeri dan rundingan pun dijalankan dengan ramah mesra. Masa lapangnya, Tengku pergi ke Melaya Hall kerana berjumpa dengan penuntut-penuntut Melaya. Penuntut-penuntut telah bergembira kerana ingin benar hendak mendengar perubahan besar yang berlaku di tanah air dan bertanya itu dan ini. Tengku menjawab dengan riang. Lepas minum teh, diterangkannya tanggungjawab mereka yang besar kepada Melayu. Adalah kewajipan kamu menamatkan pelajaran dengan seberapa cepatnya dan balik ke tanah air. Kami berkehendakkan khidmat kamu, kata Tengku. Antara jamuan dan sambutan yang diberikan kepada rombongan merdeka itu ialah jamuan Syarikat Kemajuan dan Kebajikan Tanah Jajahan di sebuah hotel besar. Mereka telah disambut oleh Lord Reed, pengerusi syarikat itu dan terkenal juga sebagai pengarah agung BBC yang pertama.
banyak dapat faedah dari wang kemajuan tanah jajahan. Jamuan ini memberi peluang bagi menyatakan terima kasih kerana pinjaman-pinjaman itu dan mungkin mengharapkan pinjaman lagi. Lepas itu pergi ke rumah yang terkenal alamatnya di dunia, iaitu nombor 10 Downing Street, tempat kediaman rasmi Perdana Menteri British. Sir Anthony Eden yang tidak berapa sihat telah keluar dari bilik rehatnya kerana berunding dengan tengku. Ia bersetuju memajukan kepada Presiden Eisenhower berkenaan dengan soal menarik balik Sekatan Bangsa-Bangsa Bersatu tentang menjual getah ke negeri China. Ada banyak pertubuhan yang ingin nak meraihkan rombongan itu, tapi kerana sibuk dengan mesyuarat dan rundingan, terpaksa ditolak segala jemputan itu. Tapi mereka hadir dalam jamuan Royal Empire Society. Di sini mereka membaharui kenalan lama, iaitu orang-orang yang telah berkhidmat di Melaya seperti Sir Patrick McCarran dan Sir Ralph Horne. Tiba-tiba matahari menyinarkan cahayanya di satu ketika yang penting dalam lawatan itu, iaitu pada masa Baginda Queen menyambut kedatangan Ketua Menteri dan Wakil Kanan Raja-Raja Melayu di Istana Buckingham. Mereka diiringi oleh Tuan John Hay, Menteri Negara. Baginda Queen tertarik hati kepada kemajuan rundingan merdeka dan berharap rombongan ini berasa senang hati tinggal di London, sungguh pun hawanya dingin. Ketika ini, rundingan berjalan dengan rancaknya. Tiga jawatan kuasa sedang bekerja di bahagian masing-masing kerana terlampau banyak perkara-perkara yang nak dibincangkan oleh persidangan penuh dalam masa yang ditetapkan. Jawatan-jawatan kuasa itu ialah jawatan kuasa melanization, keuangan dan pertahanan. Kerana soal pertahanan dalam negeri sentiasa di hatinya, Tengku telah melawat Sandhurst, pusat latihan tentera British yang masyhur. Asyiknya baik juga kerana cuaca baik, sungguh pun masih sejuk. Di sini ia telah bertemu dengan pemuda-pemuda kita yang sedang dilatih sebagai pegawai-pegawai askar persekutuan. Tengku berkata kepada pegawai-pegawai muda ini bahawa Melaya harus akan bertanggungjawab tentang pertahanan dalam negerinya tidak lama lagi. Dan banyak lagi pegawai-pegawai akan dikenaki bagi memenuhi pasukan-pasukan bersenjata Melaya yang akan dibesarkan. Hujan salji tidak dapat menghalang Tengku dan Tuan H.S. Lee melawat universiti lama mereka di Cambridge. Mereka melawat kolej dan sempat juga berjalan-jalan di dalam pekan yang pernah mereka diami dahulu. Hanya sedikit hari sebelum rundingan merdeka itu tamat, Pesuruhjaya Melaya di London telah mengadakan satu jamuan rasmi di Dorchester Hotel kerana meraihkan rombongan ini. Ahli-ahli diplomat luar dan wakil-wakil lain negeri Commonwealth yang jadi tetamu telah disambut oleh Encik Osman suami isteri serta Tengku. Jamuan ini sangat meriah. Tengku sangat riang. Wajahnya yang berseri-seri itu membayangkan kepada tetamu bahawa apa yang diharap-harapkannya dalam rundingan itu sedang tercapai. Kirby juga tidak ketinggalan. Tidak ada rombongan Melaya yang melawat Britain dapat melupakan kolej yang sedang melatih beratus-ratus orang guru dari Melaya pada tiap tahun bagi menjayakan rancangan pelajaran persekutuan. Menteri Pelajaran, Datuk Abdul Razak, menerangkan kepada guru-guru ini akan tanggungan mereka. Adalah kewajipan kamu, katanya, menjadikan rakyat persekutuan sebagai rakyat yang berguna kepada negeri.
saya serahkan kewajipan itu kepada kamu. Kemudian, barulah Tengku dapat mengisytiharkan berita besar bahawa persetujuan akhir telah pun dicapai dalam perundingan merdeka itu. Kemerdekaan penuh bagi Tanah Melayu pada bulan Ogos tahun depan. Suaranya hampir tenggelam dalam pekikan merdeka. Merdeka! 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 Saat yang bersejarah pun tiba. Menandatangani perjanjian yang membolehkan Tanah Melayu berkerajaan sendiri sekarang dan kemerdekaan penuh dalam masa 18 bulan. Tengku telah berjaya dalam hampir-hampir semua perkara yang dikemukakannya. Wartawan dan tukang gambar sibuk merekamkan saat kejayaan ini. Setiausaha tanah jajahan mengulas, ini bukanlah kemenangan mana-mana pihak. Yang beroleh kejayaan itu ialah keadilan. Dan Tengku telah menyimpulkan seluruh suasana perundingan di antara Britain dengan Tanah Melayu itu dengan berkata, ikatan persahabatan akan bertambah kukuh. Tuan-tuan akan mendapati Melaya sebagai sahabat Britain yang paling ikrab. Dan sekarang dengarlah apa kata Tengku selanjutnya. Pukul 5, 8 hari bulan Februari tahun 56, Wakil di Mahkamah Raja-Raja serta juga Wakil Perikatan dan Wakil Kerajaan British telah pun menurun tanda tangan di atas satu perjanjian, iaitu satu perjanjian yang akan menjadi satu sejarah yang baru untuk negeri kita. Dalam perjanjian ini terkandung berbagai-bagai perkara berkenaan dengan perhubungan antara negeri Melayu dengan kerajaan British pada masa kehadapan. Dan perjanjian ini barangkali akan diterima oleh sekian rakyat jelata dalam negeri kita. Karena perjanjian ini telah membuka satu tangga yang baru untuk kita mencapai kemerdekaan Tanah Melayu. Maka kemerdekaan itu telah pun ditetap akan dijadikan pada 31 hari bulan Ogos tahun 57 sekira Allah SWT izinkan. Berkenaan dengan perkara ini, saya telah teringat kepada satu kejadian pada tahun 1786 apabila datuk nenek saya telah pun sign satu perjanjian antara Sultan Kedah dengan kerajaan British. Maka dalam perjanjian itu ditolak Pulau Pinang kepada kerajaan British. Maka daripada mulanya daripada itu, lain-lain dari Mahmudiyah Sultan pun sign perjanjian juga menolakkan Tanah Melayu kepada British. Maka dengan takdir Allah SWT, saya telah mula turun tanda tangan yang mengambilkan balik bukan sahaja Pulau Pinang, bahkan negeri-negeri Melayu yang lain kepada tangan kita sendiri. Bagi pihak orang-orang kita, masing-masing maulah sadar di atas tanggungan masing-masing. Kerana hendak mencapai kemerdekaan senang lagi daripada hendak mengekalkan kemerdekaan apabila telah tercapai. Dengan ini, saya pulangkan segala-gala pujian kepada Allah SWT. Kepada tuan-tuan, saya harap bekerjakanlah bersama dengan saya dan dengan pertolongan yang tuan-tuan bagi, dapatlah kita memelihara negeri kita yang dikasihi itu supaya aman sentiasa selama-lamanya. Merdeka! Dan balik ke tanah air, mula-mula Singapura,
Sehubung kapal terbangnya terlambat tiba, iaitu lepas tengah malam, menteri-menteri Singapura, pegawai-pegawai dan ahli-ahli diplomat telah menunggu kesampaiannya. Tangan pun bersalam-salaman dan tahniah diucapkan dengan penuh semangat hingga nyata kegembiraan tengku. Cuaca kurang baik pagi esoknya disebabkan hujan. Upacara mengucapkan selamat terbang ke Melaka tidak sebegitu meriah seperti yang dicadangkan oleh orang-orang Singapura. Sungguh pun begitu, ramai juga wakil-wakil parti politik dan pertubuhan yang telah hadir dan mendengar laporan tengku. Sinar cahayanya apabila tengku tiba di Melaka. Perasaan yang ditunjukkan oleh orang ramai membayangkan tahap setia dan semangat mereka cintakan negara. ribu orang telah bersesak di jalan dan di tanah lapang. Inilah masanya mereka menunjukkan rasa sukacita dan mengalu-alukan pemimpin mereka. Kerana inilah hari yang tidak boleh dilupakan, sebesar-besar hari dalam sejarah tanah Melayu. Datuk Sir Chen Lok Tan, seorang daripada penaja-penaja Persatuan Cina Melaya, meriwayatkan kisah Melaka dan tentang perubahan yang berlaku dalam sejarahnya dalam masa empat kurun. Selain pemimpin dan pakar-pakar politik pun memberi taniah juga atas kebijaksanaan Tengku memimpin rombongan merdeka. Tengku pun membalas. Lepas 400 tahun lamanya terjajah, maka hari ini kita berdiri sebagai sebuah negara yang bersatu kerana mencapai kemerdekaan dengan cara perlembagaan. Kemudian, dengan suara yang bersemangat, Tengku isytiharkan tarikh kemerdekaan. Itu dengan nama Allah yang Maha Murah lagi Maha Kasihani, saya atas nama rakyat Melaya mengisytiharkan bahawa kemerdekaan penuh persatuan tanah Melayu di dalam Commonwealth menurut perjanjian yang telah dicapai di London akan dilaksanakan pada 31 hari bulan Ogos tahun 1957. Puan cuaca buruk, tapi bila rombongan itu sampai di Kuala Lumpur, semangat penduduk di ibu kota persekutuan juga tidak kurang menyambut dan menunjukkan rasa kasih sayang kepada pemimpin mereka. Merdeka di sepanjang jalan dan kembali ke tanah air semula. Kembali kepada rakyat yang dimintanya supaya menjalankan kewajipan dan berkorban. Maka dengan pengorbanan dan tahan setia mereka inilah, Tengku Abdul Rahman akan membina negara Melaya Merdeka.